Ini ada bahan-bahan dia. Udang kering. Krisik yang telah di blender. Campuran jinten manis, jinten putih, tumbar. Gula apung. Tepung gula melaka. Ini ada cili kering. Dengan bawang. Dan tumbar dulu. Dan ini. Sampai dia jadi kering, jadi kering, jadi kering. Gula apung. Jadi kering. Jadi kita masak jinten manis jinten putih dalam dia satu kali. Cawal dia. Ini kita masak udang. Lepas kali kita masak krisik. Bagi dia kering-kering tu. Okey, kita masuk udang. Udang. Kacau dia. Gunakan api yang perlahan. Campur dia betul-betul. Yang pula okay. Masukkan krisik sikit-sikit, cawal dia sampai dia sebati. Jangan guna api yang kuat, eh. Guna api yang paling slow sekali. Bagi dia sebati itu dalam. Okey. Campur dia. Campur sedikit demi sedikit. Takut dia tak tercampur nanti. Sedikit demi sedikit. Okey, campur lagi. Campur sedikit. Oh, hasil dia bagus. Okay. Tengok dah cantik dah. Dah nampak dah dia punya krisik kita dah jadi. Krisik udang kita. Campur lagi sampai habis ke? Okay? Campur dia sampai habis. Yang ni campur krisik dia sampai habis. Macam ni lah cara nak buat krisik udang. Dia betul-betul jadi. Kalau dah kering dia, tak perlulah puan-puan nak beli dekat supermarket lagi yang dalam botol tu, dekat palai banyak tu. Tak payah. Buat sendiri je. Senang je benda ni, kan? Boleh buat sendiri. Kita buat sendiri, okey. Rasa lagi sedap daripada kita beli tu. Okey guys, krisik kita dah kering dah. Masak dah dia. Tengok, berubah dia colour dia. Tak ada ketul-ketul dah. Okay.
Tapinya sounding dah siap, sounding dah siap sudah dia. Tunggu dia sejuk, kita masuk dalam botol. Kita buatlah popia, popia, popia sounding, okay?